Kemudian saya akan grupkan ke semua part ni. Group, group. Saya copykan. Dan copy, okay. Kemudian drag ke sebelah. Kemudian tekan mirror. Kita betulkan ruang yang diperlukan. Kemudian saya ingin buat titik di dalam pada ni. Saya pergi ke standard primitive. Ambil the sphere. Kemudian buatkan satu sphere. Pergi ke scale. Kemudian kecilkan muka bentuk yang kita kendaki. Saya ingin masukkan warna benda tadi pada warna hitam. Okey. Macam macam. Kemudian saya akan buat bentuk kecil-kecil untuk bahagian badan belakang. So, kita pilih standard primitive, kecil-kecil. Buat lagi satu. Dia sekir. Okay. Rotate kan ni. Okay, kan. Bentuk ini jadi besar sikit. Tukarkan untuk ini pada warna hitam juga.
kan plane untuk front view. Sebab saya ingin ubah, saya ingin jadikan badan belakang tu terlindung dari badan depan. Pergi kepada modifier, edit poly, ambil vertex. Jadi kita lihat terlalu banyak vertex, jadi saya nak kurangkan sikit segmen ni. Kita pergi kepada geosphere dalam modifier, parameter, segmen jadi 3. Okay. Saya nak pastikan badan belakang terlindung pada badan depan. Saya buat seperti ini.
Jadi badan belakang tidak kelihatan lagi.